Tuan-tuan, terlebih dahulu jangan lupa untuk klik butang subscribe dan klik lonceng notification. Ini promosi untuk hari ini dan promosi ini akan tamat besok 20 hari bulan Jun 2021 pukul 12 malam. So kalau ada kawan-kawan yang nak jadi dealer, sebab saya tadi dah ceritakan kan kelebihan untuk jadi dealer, itu boleh jadi tauke emas lah, sebenarnya tauke emas bergerak. Saya. Okay, untuk yang nak rebut jadi dealer dengan buat belian atau buka account gap, mereka boleh buat dengan buat belian 8,000 tak salah minggu lepas saya ada kira kalau orang yang beli masa tu harga 272 Jadi kalau sekarang ni berapa gram dia dapat? Kalau dia keluarkan 8,000 dia beli gap emas dia 258. So maknanya dia akan dapat 31 gram. 31 gram. Tapi minggu lepas kalau dia beli, saya kira dia hanya dapat 29.4 gram. So sama juga kalau yang 16 kalau nak jadi priority dealer, dia keluarkan 16,000, dia akan dapat, dia katakan 16,000 dalam account gap ni, dia akan dapat 62 gram. Dia keluarkan 16,000, dia akan dapat 62 gram. Tapi minggu lepas kalau dia buat perkara yang sama, 16,000, dia hanya dapat 58. 58, 62. Maknanya 4 gram beza kat sini. So sebab itu bila kita faham ni kan, bila harga rendah, inilah untuk kita yang rebut. So bila nak jadi apa priority dealer ataupun dealer ni, kita kena beli wildcard, wildcard yang harga dia 200 RM. Okay, ini bagi yang nak rebut normal dealer ataupun priority dealer dengan belian 10 dinar dengan belian dinar untuk normal dealer dengan beli belian 10 dinar kita dah boleh jadi normal dealer, dan untuk priority dealer kita kena buat belian 15 dinar. Okay. Dan sama juga untuk jadi dealer memang dimestikan beli wildcard. Okay, harga wildcard tu 200. Dua-dua ni sama. Okay. So apa kelebihannya bila kita jadi dealer dengan gunakan kaedah easy payment purchase ni, EPP? Yang pertama, kita boleh buat bayaran staggered, maknanya bertingkat-tingkat. Kita boleh bayar selama 10 kali. Yang kedua, bayar saja bayaran yang pertama, kita dah sah jadi sebagai seorang dealer ataupun priority dealer, dan pada masa itu juga kita dah boleh kembangkan bisnes. Maknanya katakanlah pada bulan depan kita dah ada network, dah ada orang yang join dengan kita, so setiap kali customer yang beli itu kita dah dapat, kita dah dapat commission. Maknanya tapi sebenarnya kita belum habis bayar pun kan. Jadi itu kebaikan, maknanya bayar pada yang pertama aja kita dah jadi, kita dah disahkan menjadi dealer ataupun priority dealer. So, sebab itu banyak kalau di Malaysia mereka propose, okay, dan orang yang dah jadi customer lama kita beritahu mereka lebih baik menjadi dealer, sebab bila jadi dealer banyak faedah yang dia dapat lah, especially kalau dia nak dapat apa passive income. Kita ajarkan lah macam mana cara dia. InsyaAllah kita akan buat workshop. Okay, ini untuk gold bar. Gold bar untuk sama juga kita boleh buat easy payment 10 kali patuh syariah. Okay. Dan kita boleh beli 40 gram. Dan ataupun untuk jadi priority dealer boleh beli 60 gram. Sama juga, method dia sama-sama.
cuma ini kita boleh bayar bertingkat-tingkat lah. So, sama juga bayaran yang pertama kita dah sah menjadi normal dealer ataupun quality dealer. Okey, ini promosi ni untuk kalau untuk 10 gram memang boleh buat easy payment 10 kali lah, tapi untuk 1 dinar untuk 10 kalau hanya ada certain hari aja ada promosi ya kita boleh buat. Kalau tak silap kalau untuk 1 dinar mungkin hanya IPP 4 saja lah. Ataupun saya rasa macam gitulah. Mungkin kita boleh cuba ya, boleh cuba. Pasal ini tak ada promosi kecuali yang 10 gram. Okey, dan hari tu ada orang tanya dia suka dengan apa ni koleksi legend Tone M tapi kena berpasang-pasang, tapi tadi saya tengok okey kita boleh beli apa ni yang 0.5 gram ni Tone M boleh order secara untuk khas untuk dia. Dan mungkin kalau kita yang suka dengan 0.5 gram and best wishes pun saya nampak tadi ada boleh beli sendiri ataupun kita buat pool lah, kita buat pool. Okey, ini seperti biasa ini terdapat di Aurora. Okey, boleh beli dan ini pun banyak orang yang suka ya koleksi ini. Okey, Faisal, saya masih ada ya, yang 3 ni saya masih ada ya, yang 3 ni. Okay, kalau ada siapa yang belum ada koleksi yang lama-lama ni berminat, boleh kontak saya rasa Cik Jalani pun ada tu. Tak tahu Cik Faisal ada ke tidak. Okey, dan yang 2 hari raya ni saya masih ada ya, kalau ada yang berminat boleh kontak. Okey, ni Faisal. Okey, Faisal, untuk 5 gram ada, 10 gram ada, 20 gram ada, okay. 50 gram ada, 100 gram ada. Saya cakap tadi kan, masa inilah kita beli big bar sebab harga sedang rendah. Eh? So kalau ada bajet, beli. Memang sangat baik. Eh? Okay. Ini kata Cik Rosie cakap 1 dinar boleh buat EPP pun. Okey, terima kasih. Kalau diket boleh keluarkan melalui GRT hantar terus. Ya, yeah, boleh. Ini Cik. Boleh tuan. Deal terus sama admin ya, yeah, betul. Get boleh ya, get boleh dikeluarkan ya. Yeah. So maknanya sebenarnya apa yang saya buat ni kita bagi pilihan ya. Okey. Ini lagi satu yang hot ya, maka dan yang baru ni akan dikeluarkan Madinah, Masjid Nabawi. Okey, ini pun sedang hot dan ni yang latest . Tadi pun ada yang tanya saya tu nak 10 dirham. Okey. Insya-Allah, okey. Bila ada permintaan kita akan cuba datangkanlah. Sebenarnya apa yang kita buat ni, kita nak beri kemudahan kepada warga Singapura untuk menyimpan emas. Jadi sebenarnya dealer-dealer yang tuan-tuan ni dia boleh mainkan peranan yang sama. Okey. Artinya sebab kita nak permudahkan untuk orang apa simpan emas untuk mereka . Sebab mereka tahu sekarang kita pun tahulah keadaan COVID ni memang susah . Kita nak masuk nak lepas border ni memang susah lah, belum boleh lagi lah. Jadi terpaksa kita bersabar. Tapi macam selalu yang kita katakan dalam seminar, the best sekarang simpan dulu dalam gap. Nanti bila border dah buka, kita boleh tersenyum lebar dan keluarkan gram yang besar-besar. So, sebab itu mungkin ramai yang tak nampak tentang account gap. Jadi saya menganjurkan teruskan dengan account gap. Simpan saja. InsyaAllah. Dan gap itu pun, kalau pun itulah kita memerlukan duit, kita boleh jual balik emas kita dalam gap itu kepada pabrikul. Atau kita sayangkan emas dalam gap tu, kita boleh buat arah ni. Dan saya dapat tahu kalau kita nak convertkan dia pergi gold cash, nak convertkan dia pergi C-Wallet. Kalau tak silap, kita boleh bukakan pada C-Wallet dan kita berbelanja di PG Mall.
Ada Digimon tuh banyak kan yang on-gram kalau kita beli buat di sana. Jadi saya nampak Gap ini memang satu account yang sangat baik lah. Okay. Salam di Gap. Boleh keluarkan melalui JAT hantar dulu ke Singapura. Ya, boleh. Gap boleh keluarkan. Satu dinar boleh juga EPP tuan. Okey, terima kasih. Okay. Salam di Gap. Boleh keluarkan melalui JAT hantar jawab. Boleh tuan. Beli. Deal terus sama admin. Banyak bank hantar. Bayar bank tanpa TPG. Okay. Ada premium charge. Ya, betul. So, jadi, pada saya, mindset kita lah, mindset kita kan penting ya. Jadikan ini, okay, kenapa kita nak buat emas, kita nak ajar, especially warga, apa ni, generasi muda ni, supaya terapkan pada mereka, mulakan simpan emas. Macam saya pernah cerita ya, saya pernah jumpa ya, satu orang anak muda yang umur dia 23 tahun ya, budak Melayu ya, dia dah ada simpanan 3 kilogram dia cakap. Dan dia kata dia mula simpan semenjak dia belajar di politeknik. So, saya kagum lah, saya kagum. So, macam kita pun selalu cakapkan, umur yang muda ni kira peluang dia panjang, peluang dia luas lah. Maknanya bila dia muda, tanggungan dia kurang. Jadi, tanggungan maksud saya ialah macam kita banyak nak bayar bil, rumah, elektrik. Macam kalau orang muda yang belum kahwin, tanggungan dia mungkin ialah untuk bagi orang tua, tapi banyak eh, lebih tu cuba tukarkan kepada emas. Okey, itu saja. InsyaAllah kita jumpa di minggu hadapan. Saya akan bincangkan, mungkin masa tu Cik Jaro ni dah ada tentang Digimon eh, Digimon. So macam mana kita nak buat duit dari Digimon. Jadi sebelum saya tutup, saya ucapkan berbanyak terima kasih ya kepada tuan-tuan, kawan-kawan yang beri sokongan, ya, beri semangat. Sebenarnya bila saya tengok, orang ramai juga yang tengok, saya bersemangat. Ya. Banyak saya boleh share tentang apa ni, simpanan emas ni, pelabur emas dan peniagaan emas. So, rebutlah, rebut peluang. Ya. Jadilah satu, pada saya, jadi peniaga emas. Okey, itu saja. So, saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi sekali minggu depan. Saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya dan layari website saya onegoldina.com.